Selamat siang, jumpa lagi dengan saya. Di vlog video kali ini saya mengajak teman-teman jalan-jalan bersama keluarga saya di Villa Resto Cafe Omah Kembang Merbabu. Saksikan video saya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Nah, teman-teman, ini keadaan dan kondisi villa yang ada di Omah Kembang Merbabu. Udara di sini sangat sejuk, teman-teman. Villanya juga terlihat sangat bagus. Gedung yang sebelah kanan ini yang terlihat ini restoran dan kafe Omah Kembang. Nanti kita ke sana ya, teman-teman. Parkiran di sini areanya cukup luas, teman-teman. Di sini juga ada kolam renang. Kita naik ke halaman villa ya, teman-teman. Kita lihat coba kolam renang yang ada di sini besar atau kecil. Nah, ini kolam renangnya, teman-teman. Kalau menurut saya sih lumayan sih buat renang bersama keluarga, tidak terlalu luas, tapi yang penting bersih dan nyaman. Itu untuk parkirannya tersedia sangat luas, teman-teman. Pemandangannya juga sangat indah. Villa Omah Kembang ini bernuansa Eropa ya, teman-teman. Pemandangan di sini sangat indah. Di sini juga dikelilingi oleh pemandangan gunung-gunung. Jadi udara di sini sangat sejuk dan dingin, teman-teman.
rumah kembang ini juga dilengkapi dengan halaman yang sangat luas, teman-teman, rerumputan yang hijau, dan kita bisa mendirikan camping di halaman di sini. Di sini restorannya terletak ada di depan saya ini ya, teman-teman. Ini sebuah restoran, ini sangat nyaman buat kumpul bersama keluarga. Dan ini jalan menuju ke villa. Tempatnya sangat indah dan asri, teman-teman. Di sepanjang jalan ada tanaman buah-buahan. Ini saya bersama anak menantu dan Michelle. Kita bisa santai duduk di atas sana, teman-teman. Di sana bisa melihat pemandangan Gunung Merbabu. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan dengan video-video saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya hingga selesai. Sekian vlog untuk kali ini.